Halo, selamat pagi semua. Sekarang saya sedang berada di stasiun Cianjur. Ini pertama kalinya saya naik kereta di waktu masih pandemi begini. Dan new normal. Masih new normal sih sebenarnya. Dan baru bisa ngetrip bareng lagi sama dia nih, si Maha Sultan. Pasti kalian kangen dong lihat dia. Kali ini kita mau naik kereta api Siliwangi. Tadi kita ketinggalan dari Ciranjang. Itu drama banget. Baru sampai stasiun, keretanya berangkat. Ya, dan jadi, alhamdulillah ini masih kekejar ya, untungnya sampai Cianjur. Ya lumayan lah, ngejarnya tuh lumayan kebut-kebutan sedikit. Banyak drama beneran perjalanan kali ini. Gara-gara telat berangkat nih, anak-anak tadinya janjian setengah 7, ini jam setengah 8 baru dari Bandung ke Cianjur. Coba. Luar biasa. Itu kayak gimana ngejalanin motor di perjalanan itu. Ya pokoknya begitulah. Benar-benar kesel hati saya, pengen marah-marah sama anak-anaknya. Cuman yang penting kan udah nyampe nih kan, keretanya masih ada, masih keburu. Bagaimana nanti selama di perjalanan, pokoknya ikutin terus perjalanan kita dan jangan di skip. Halo kalian yang habis drama kebut-kebutan. Yang habis drama kebut-kebutan. Pukul 8:55, kereta api Siliwangi diberangkatkan dari stasiun Cianjur. Sekarang saya sudah berada di dalam kereta api Siliwangi. Ini saya di ekonomi 6-nya. Keretanya lumayan ramai, lumayan berisik. Maklum namanya kan kereta lokal. Ini selama perjalanan ini saya dan penumpang lainnya diwajibkan menggunakan masker selama perjalanan. Dan kursi-kursi di kereta ini sudah ditandai dengan tanda silang atau X, yang berarti penumpang tidak boleh duduk di kursi itu. Yaitu dengan kursi yang kursi tiga itu hanya boleh diisi oleh 3 orang berhadapan. Dan kursi yang 2 itu hanya boleh diisi oleh 2 orang dengan berhadapan, dan juga selang-seling yang pastinya. Pokoknya nikmati saja perjalanan menggunakan kereta api Siliwangi. Suasana di dalam kabin kereta api Siliwangi. Karena ya. Melintas langsung stasiun nonaktif, yaitu stasiun Cilaku. Bekas stasiun Siliwangi dengan nomor perjalanan K497 yang akan mengantar ke tujuan akhir stasiun Sukabumi. Pelanggan yang kami hormati, mohon perhatiannya dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19. Kami sampaikan kepada seluruh pelanggan kereta api, dalam perjalanan kali ini wajib untuk mengenakan masker dengan benar. Mohon untuk tidak duduk di tempat duduk yang sudah diberi tanda. Semaksimal mungkin mengurangi aktivitas percakapan atau berbicara, termasuk menggunakan handphone sebagai upaya pencegahan droplet. Silakan menggunakan hand sanitizer yang dibawa atau yang telah disediakan. Sewaktu-waktu petugas kami akan melakukan pengecekan suhu tubuh. Apabila terdapat suhu di atas 37,3 derajat Celcius, maka sementara akan kami tempatkan di tempat khusus yang telah kami sediakan. Apabila di antara pelanggan merasa kurang sehat atau membutuhkan bantuan lainnya, silakan Anda dapat menghubungi kondektur melalui nomor telepon yang tertera di ujung setiap kereta. Selalu jaga jarak saat beraktivitas di dalam kereta. Mari kita wujudkan perjalanan yang sehat, aman, dan nyaman. Kami ucapkan terima kasih dan selamat menikmati perjalanan Anda. Sinyal masuk stasiun Cibeber. Pukul 9:16 kereta api Siliwangi tiba di stasiun Cibeber. Di jalur 1 stasiun Cibeber terdapat lori dresin yang merupakan lori inspeksi. Pukul 9:20 kereta api Siliwangi kembali melanjutkan perjalanannya dari stasiun Cibeber. Anda dapat menghubungi kondektur melalui nomor telepon yang tersedia di ujung setiap kereta. Selalu menjaga jarak saat beraktivitas di dalam kereta. Mari kita wujudkan perjalanan yang sehat, aman, dan nyaman. Kami ucapkan terima kasih dan selamat menikmati perjalanan Anda. Siliwangi segera tiba di stasiun Lampegan. Bagi para penumpang yang itu di stasiun Lampegan, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda, jangan sampai ada yang tertinggal di dalam rangkaian kereta. Stasiun Lampegan, stasiun Lampegan. Pukul 9:44 kereta api Siliwangi tiba di stasiun Lampegan. Pukul 9:46 kereta api Siliwangi diberangkatkan kembali dari stasiun Lampegan. Oh iya, setelah stasiun Lampegan ini terdapat terowongan kereta api pertama di Indonesia, yaitu terowongan Lampegan yang dibangun pada tahun 1879 sampai 1882 oleh SS atau Staatsspoorwegen dengan panjang 686 meter. Pukul 9:53 kereta api Siliwangi tiba di stasiun Cirengas. Setelah berhenti kurang lebih sekitar 2 menit, kereta api Siliwangi diberangkatkan kembali dari stasiun Cirengas pada pukul 9:55. Oh, jalur gimana sih? Baduk, akhirnya sudah gitu deh. Jalur di situ ya? Iya, baduk jalur dua aja. Jalur pilih. Stasiun Gandasoli, stasiun Gandasoli. Pukul 10:03 kereta api Siliwangi tiba di stasiun Gandasoli. Pukul 10:07 kereta api Siliwangi diberangkatkan kembali dari stasiun Gandasoli. Kereta api Siliwangi segera tiba dan mengakhiri perjalanan di stasiun Sukabumi. Sebelum turun periksa keliling wali barang bawaannya, jangan sampai ada yang tertinggal di dalam rangkaian kereta. Atas nama petugas mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa kereta Indonesia. Sampai berjumpa kembali pada perjalanan berikutnya. Stasiun akhir, Stasiun Sukabumi. Mana mau ayo naik ini guys, ayo pulang, ayo pulang. Milo di lokal. Aku sudah lama tidak menginjakan kaki di stasiun Sukabumi. Apalagi gua. Itu terakhir yang gua sama lu. Oh iya. Yang bareng Risang. Iya. Terakhir. Muncrat kan. Bumi pukul 10:55. Susunan rangkaian kereta api dihitung dari arah timur. Pukul 10:15, kereta api Siliwangi tiba di tujuan akhir, yaitu stasiun Sukabumi. Has been a long time tidak menginjakan kaki di stasiun ini, Sukabumi. Terakhir itu waktu naik kereta api Pangrango bareng sama Mas Adijasa dan Mas Risang Anggara. Ini rame banget. Terima kasih yang sudah mengikuti perjalanan saya pada kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, and comment. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Dadah!